Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Kang Silo. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini kami mau menginformasikan mobil bekas yang dijual. Suzuki Vitara 4x4 berbagai tahun, kondisi dari beberapa daerah. Siapa tahu di antara teman-teman ada yang nyari atau kepengen lihat-lihat harga pasaran Suzuki Vitara 4x4. Teman-teman bisa tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan informasi. Dan teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Kami informasikan kembali buat teman-teman, kami di sini hanya memberikan informasi mobil bekas yang dijual. Kami bukan sebagai pemilik mobil atau penjual mobil yang kami informasikan. Jadi teman-teman yang berminat atau tertarik dengan tawaran mobil ini bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Nomor HP tersebut nomor HP pemilik mobil langsung. Atau lebih detailnya teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Ya teman-teman, biar nggak lama-lama untuk informasi mobil bekas yang dijual Suzuki Vitara 4x4, teman-teman pastikan sudah subscribe di channel kami. Informasi mobil bekas yang dijual Suzuki Vitara SE tahun 93, surat-surat lengkap, pajak aktif, bodi masih mulus, kaleng interior rapi, mesin sehat, merek racing, AC tip normal. Untuk lebih detailnya teman-teman yang berminat atau tertarik bisa langsung buka link atau telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Nomor HP tersebut nomor pemilik mobil langsung. Suzuki Vitara tahun 93 4x4 ini ditawarkan dengan harga 63 juta teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual Suzuki Vitara tahun 93 4x4 aktif, surat-surat lengkap, pajak op 3 kali, plat S Jawa Timur. Mesin sehat, sudah dilengkapi dengan roll bar, tembus sasis, sudah ada wing, bumper depan belakang, custom, power steering ringan, normal, pelek celong, ban komodo ekstrim. Untuk keterangan lebih detailnya, teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi. Atau teman-teman yang berminat atau tertarik bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Suzuki Vitara 4x4 tahun 93 ini ditawarkan dengan harga Rp59.500.000, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya Suzuki Vitara tahun 93 4x4 aktif, power window, power steering, AC normal, velg Enmaru 7,5 lebarnya, ban MT masih, ban masih bagus, mesin sehat kering, sudah dilengkapi dengan free lock,
Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi, atau teman-teman yang berminat bisa langsung telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Suzuki Vitara 4x4 tahun 93 ini ditawarkan dengan harga 58 juta, teman-teman masih bisa nego langsung di tempat. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Suzuki Vitara 4x4 tahun 94. Mobil bagus, terawat, surat-surat lengkap, pajak aktif. Lebih detailnya, teman-teman yang berminat atau tertarik bisa buka link yang kami lampirkan di deskripsi, atau teman-teman bisa telepon ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Suzuki Vitara 4x4 tahun 94 ini ditawarkan dengan harga 67 juta. Lokasi mobil ada di Kediri, Jawa Timur. Informasi mobil bekas yang dijual berikutnya, Suzuki Vitara 4x4 tahun 93. Bodi masih mulus, cat kebanyakan masih original, interior rapi, orisinil, AC, power window, power steering, central lock normal, sein halus, kaki-kaki nyaman, ban masih tebal semua, 4x4 normal, sudah dilengkapi dengan free lock, kondisi mobil terawat dan siap pakai. Yang berminat atau tertarik bisa langsung buka link yang kami lampirkan di deskripsi, atau teman-teman bisa langsung telepon atau WA ke nomor HP yang telah kami cantumkan. Suzuki Vitara 4x4 tahun 93 ini ditawarkan dengan harga Rp79.500.000, masih bisa nego langsung di tempat. Informasi yang kami sampaikan cukup sampai di sini. Semoga di lain hari kami masih bisa membawakan informasi yang terbaru. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, jangan lupa dibantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, supaya channel kami lebih berkembang untuk memberikan informasi seputar otomotif. Sebelum kami undur diri, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.